Okay, ni kita dah bersihkan. Tahi dia dah buang. Nampak lagi dia punya ni. Dah siap siang. Kat kedai dah siap siang nampak. Dia punya ni. Tangan saya ni. Kan? Besar tapak tangan ni ha. Oh, ni kecil sikit. Oh, ni besar ni. Ni pasangan dia mesti dengan ni. Okay, dah. Masukkan. Besar ni boleh tahan dia punya besar. Isi dia pun nampak penuh isi dia. Mesti angkat kedai eh. Kita tengah bersihkan dia. Dia buang dia punya kotoran. Kita nak masak. Ni kepala dia. Ni kepala dia. Macam kerang dia bukan kepala. Yelah ni kepala dia, mata dia. Ha ni. Ha. Ni. Nampak. Yang ni kita tak nak lah. Tak nak lah bang kan. Yang kita tak nak. Besar tak? Besar tangan. Bersama besar tangan. Tengok-tengok atas sini. Dah tukar nampak hitam. Bertukar ke merah. Minyak ni. Goreng separuh masak. Separuh masak kan? Wow. Yeah. Nampak dalam dia dah nak masak. Okey. Ni dah nak kan sayang eh? Masuk. Boleh tak? Apa tadi? Ni sambal dia ni 6 biji bawang, bawang merah, bawang putih 6-6. Lepas tu 6 sudu sos cili. Lepas tu serai. Anak rekod. Ini dah lah. Sedikit tambah sedikit cuka. Lepas tu satu cawan air. And then lepas tu baru masukkan ketam. Telur belum masuk. Dari cukup banyak, kita letak 2 biji telur dulu. Okey, kalau kuah dia tak banyak, sedikit sudah cukup. Sama tak dengan punya masak, nampak? Dah siap. Berapa minit saya tadi? Getam ni dalam tunggu gaul tu? Kurang 10 minit. 10 minit macam tu gaul-gaul and then dah siap nampak. Nampak dia punya kepak ni. Bawa puas hati makan ni. Dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadaa. Ya Allah, sambal dia ni sebenarnya nikmat. Alhamdulillah resipi kita menjadi hari ni. Suami saya masak dengan penuh keinsafan. Keinsafan dan kasih sayang. Nampak sambal dia. Okay, ikut resepi saya ni. Confirm. Confirm sedap dan padu. Okay. Mana dia punya ni? Gambar. Nampak? Ya Allah, nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni ketam ni. Kena makan 2 tangan lah. Ketam pakai 1 tangan tak jadi. Tapi untuk tunjukkan ke korang, saya pakai 1 tangan dulu lah. Yang dia punya ni penuh. Berapa bang 2 ekor ni? Berapa kilo? 1 kilo 400. 1 kilo 400 gram. Berapa ringgit?
65, 1 kilo 65 kan tadi kan, 65 korang darab lah sendiri eh. Ini bahagian bahagian cepit dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Punyalah tebal dia punya cengkerang ni. Tebal. Sedapnya. Bahagian isi ya. Bahagian badan. Ni dia punya kaki. Oh, nikmat. Oh, terasa nikmat. Better korang beli sendiri lah. Beli sendiri, masak sendiri lah lebih bagus. Korang baru rasa kenikmatan. Kalau makan kedai kan, yalah, sedap-sedap tapi tak puas lah. Yang mana dia punya ni? Ini sebenarnya tambah telur ni. It's not telur ayam ni. It's telur ini. Kenapa pakai telur ini?